Shalom saudara, selamat datang kembali di Sela. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk setiap saudara yang memberikan waktu saudara untuk sejenak menghadap Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita mulai Sela kita di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan setiap kami yang mengikuti menyaksikan Sela pada hari ini. Biar Engkau hadir dan Engkau menyatakan dirimu, menyatakan kebenaran-Mu bagi setiap kami. Sehingga setiap kami menyelesaikan Sela pada hari ini dengan disegarkan, dikuatkan, disegarkan iman kami, dibangkitkan iman kami untuk kami tetap percaya kepada Engkau, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. I'm forgiven, 'cause you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, Spirit lives within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven, 'cause you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, Spirit lives within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, amazing love, how can you, my King, will die for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. You are my King, Jesus, you are my King, oh, you are my King, Jesus, you are my King, oh, Jesus. Jesus, you are my King. Oh, you are my King. Jesus, you are my King. Amazing love, how can it be that you, my King, die for me? Oh, amazing love, I know it's true. It's
my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. I honor you. Jika saudara datang ke kompleks pemakaman, khususnya pemakaman Kristen, maka saudara akan menyaksikan berbagai ragam batu nisan. Mulai dari yang modelnya sederhana, sampai ada juga yang dibuat sangat-sangat mewah. Selain di sana ada nama dan tahun, biasanya ada juga tulisan-tulisan menarik di batu-batu nisan tersebut. Kalau di pemakaman Kristen, maka kebanyakan kita akan menemui di sana kutipan ayat-ayat firman Tuhan. Saudara, karena pada dasarnya saya juga orang yang suka membaca dan mengamati, maka saya selalu mengambil waktu untuk membaca tulisan-tulisan yang diukir di batu nisan tersebut. Biasanya itu saya lakukan kalau sedang menghadiri atau memimpin upacara pemakaman. Nah saudara, salah satu tulisan unik yang pernah saya temui adalah di salah satu batu nisan di pemakaman Kristen Kembang Kuning di Surabaya. Di situ ada batu nisan yang terukir dua nama, suami dan istri, kemudian di bawahnya ada tertulis, "Kubur tidak memisahkan kita." Jadi saudara, mereka berdua dikubur di liang yang sama. Ya pastilah mereka berdua pasangan yang dulunya sangat romantis barangkali. Maut mungkin memisahkan mereka, tapi mereka mengatakan kubur tidak memisahkan mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, meskipun setiap nisan memiliki pelbagai keunikan dan bentuk, namun selalu ada satu persamaan, yaitu adalah ada nama dan di bawahnya setelah itu ada tanggal, tahun kelahiran, dan tahun kematian. Dan di antara dua tanggal kelahiran itu dan kematian itu, ada satu tanda hubung atau tanda strip. Tanda hubung itulah menjadi masa hidup orang yang jasadnya sekarang berada di bawah batu nisan tersebut. Kita semua yang sedang mengikuti Sela pada hari ini sedang berada di bagian strip atau tanda hubung tersebut. Saudara, hari ini kita akan belajar dan kembali diingatkan bahwa waktu hidup kita ini ada batasnya. Dan kita akan belajar bagaimana pentingnya kita menggunakan waktu yang kita miliki dengan bijaksana. Mazmur pasal 90 ayat 10 sampai 17, ini adalah tulisan dari Musa. Di sana dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah. Demikian firman Tuhan. Saat ini kita akan belajar, saudara, dua hal yang sangat penting berdasarkan ayat-ayat yang tadi baru kita baca. Yang pertama adalah hidup kita ini hanya satu kali. Tadi dikatakan di ayat 10 bahwa hidup kita ini berlalunya buru-buru dan melayang lenyap. Saat rekaman Sela ini diambil, kita telah berada di bulan Oktober 2020. Artinya sebentar lagi tahun ini akan berakhir.
rasanya baru kemarin anak saya yang pertama saya masih gendong-gendong, jalan-jalan pagi, masih main-main dengan dia. Nah sekarang dia telah beranjak dewasa, cepat sekali rasanya. Hidup itu hanya satu kali dan tidak bisa diulang kembali. Salah satu nasihat firman Tuhan berkenaan dengan kehidupan yang hanya satu kali itu, kita bisa dapatkan salah satunya di Kitab Efesus pasal yang kelima ayat 15-16. Kitab Efesus pasal yang kelima ayat ke-15 dan 16. Di sana dikatakan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam hidup yang hanya satu kali ini, marilah kita tidak hidup dengan sembarangan, saudara. Oleh anugerah Tuhan, mari kita belajar untuk secara arif atau secara bijaksana hidup dalam kehidupan yang satu kali ini. Maksudnya di sini adalah Tuhan telah memberikan tuntunan dan hukum-hukumnya di Alkitab ini terutama untuk kehidupan kita sebagai panduan. Selain itu tentu saja ada Roh Kudus yang menjadi penolong kita dan akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Di hari-hari yang Paulus katakan sebagai hari-hari yang jahat tadi, janganlah kita menjadi bebal. Janganlah kita menjadi bebal. Artinya adalah kita, orang bebal itu artinya dia tahu kebenaran tapi menolak untuk melakukan yang benar. Atau di sisi yang lain, orang yang bebal adalah orang yang tahu itu hal yang salah tapi nekat dia tetap lakukan. Itu orang bebal. Selain itu, nasihat firman Tuhan adalah untuk kita mempergunakan waktu yang ada. Saudara, waktu adalah salah satu hal yang kita miliki yang tidak bisa kita ambil setelah kita pakai. Waktu yang terbuang tidak bisa diambil dan diulangi lagi. Itu hal pertama yang kita pelajari hari ini. Hal yang kedua yang kita bisa belajar dari Mazmur 90 tadi adalah bahwa Tuhan mengendaki kita memiliki kehidupan yang berhasil dalam satu kali kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Tadi dikatakan di ayat yang ke-14 dari Mazmur 90, di sana dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami atau sepanjang hidup kami. Dalam hidup yang hanya sekali ini, Tuhan mengendaki kita untuk mengalami keberhasilan. Keberhasilan di sini yang dimaksudkan bukanlah keberhasilan di dalam ukuran atau standar dunia. Tapi keberhasilan di sini adalah keberhasilan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan juga di dalam kita menggenapi rencana Allah di dalam hidup kita. Kita berhasil kalau kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan dan kita menggenapi rencana Allah. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri atau iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang atau Yesus datang supaya mereka yang percaya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Di dalam Yesus Tuhan menghendaki setiap kita untuk hidup dalam segala kelimpahan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan alive to its fullest. Atau hidup yang maksimal bahkan sampai meluap keluar. Ya, kita bisa dalam satu masa memang mengalami penderitaan akibat perbuatan si jahat, kita hidup dalam dunia yang berdosa atau juga karena kebodohan kesalahan kita. Kita bisa dicuri, kita bisa mengalami dibunuh atau dibinasakan. Tapi syukur kepada Tuhan, oleh karena Yesus, apa yang dicuri akan bisa dikembalikan. Apa yang dibunuh akan bisa dihidupkan kembali. Dan apa yang binasa atau hancur akan bisa dipulihkan, diperbaiki kembali. Sehingga kita bisa beroleh kehidupan yang berkelimpahan. Yaitu kehidupan yang bukan hanya bagi kita saja, tapi kehidupan yang bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara, itulah kehendak Tuhan dalam Kristus Yesus bagi hidup setiap kita yang hanya sekali ini. Ayat favorit saya Roma 5 ayat 17. Di sana dikatakan, sebab jika oleh dosa satu orang, dosa Adam, maut telah berkuasa oleh karena satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka, saudara dan saya, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Dikatakan kita akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu,
yaitu Yesus Kristus. Wow. Tuhan bukan hanya menghendaki kita untuk hidup bagi Tuhan, tetapi oleh kuasa Yesus dan oleh karena anugerah-Nya, kita ditetapkan untuk berkuasa di dalam hidup yang hanya sekali ini. Apapun kesulitan dan tantangan yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, ingatlah dan peganglah kebenaran ini, yaitu bahwa Yesus menetapkan saudara dan saya bukan untuk dikuasai oleh keadaan, oleh kehidupan yang menghimpit kita, tapi kita bisa berkuasa atas keadaan dan kehidupan kita. Bukan karena kekuatan dan kepandaian kita, tetapi karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saya akan mengakhiri dengan membacakan sebuah cerita pendek. Cerita ini berjudul Kisah Seribu Marble atau Seribu Kelereng oleh seorang bernama Jeffrey Davis. Pada satu pagi di hari Sabtu melalui radio amatir, Jeffrey Davis mendengarkan pembicaraan dua orang. Yang satu usianya sudah lumayan tua, satunya lagi masih muda dan dia sudah berkeluarga yang namanya adalah Tom. Saudara, dulu di Indonesia pernah jadi tren ya, di mana melalui radio amatir itu orang-orang bisa saling ngobrol dan orang lain yang masuk dalam frekuensi itu bisa turut mendengarkannya. Jadi kita kembali ke cerita ini. Pembicaraan dua orang. Yang orang tua itu mengatakan bahwa dia kasihan karena kesibukannya Tom ini tidak bisa hadir dalam pagelaran tari anak perempuannya Tom. Dan yang tua kemudian menceritakan kepada Tom tentang apa yang dia saat-saat ini sedang lakukan. Yang membuat dia bisa melihat dengan perspektif benar dari prioritas hidupnya. Dan dia menyebutnya teori seribu kelereng. Teori seribu kelereng. Dia pun kemudian menjelaskan kepada Tom demikian. Tom, rata-rata hidup manusia itu adalah 75 tahun. Jadi kalau dihitung secara minggu, berarti 75 kali 52 minggu. Dan hasilnya adalah 3.900 minggu. Orang itu kemudian bercerita bagaimana dia baru menyadari tentang hal ini waktu dia sudah berusia 55 tahun. Artinya sampai dia berusia 55 tahun itu, dia sudah menghabiskan 2.860 minggu. Jadi kira-kira dia masih punya kurang lebih 1.000 minggu sisa sampai dia berusia nanti 75 tahun. Dia pun kemudian waktu itu membeli 1.000 butir kelereng dan disimpan dalam sebuah toples transparan. Dan setiap hari Sabtu dia mengambil satu buah kelereng dan kemudian dia buang keluar. Dengan melihat semakin berkurangnya kelereng di toples itu minggu demi minggu, dia pun mulai fokus pada apa yang paling penting dalam hidup dan mulai memprioritaskan apa yang benar. Hari itu dia akan pergi keluar untuk sarapan dengan istri yang dicintainya dan pagi ini dia membuang kelerengnya yang terakhir, dia bercerita. Orang yang tua itu kemudian berkata, kalau saya masih hidup hingga Sabtu depan, itu artinya tambahan waktu. Oke Tom, aku harus cabut duluan. Aku harap engkau punya banyak waktu dengan keluargamu ya lain kali ya. Oke, sampai jumpa Tom, bye. Orang tua itu pun kemudian menutup radionya. Jeff, penulis cerita ini bercerita setelah percakapan itu selesai, yang ada adalah kesunyian. Karena ternyata ada banyak orang yang turut mendengarkan percakapan orang yang tua dengan Tom ini. Dan mereka semua terdiam saat orang tua itu menutup pembicaranya dengan Tom. Jeff juga kemudian menutup radionya dan kemudian dia memutuskan untuk mengajak keluar istri dan anaknya untuk makan di luar. Satu hal yang selama ini jarang sekali dia lakukan. Jadi istrinya terkejut dan bertanya, kok tumben Jeff, ada apa nih? Tidak apa-apa, jawab Jeff. Cuma rasanya kita sudah jarang keluar sama-sama, spend waktu sama-sama. Yuk kita keluar makan. Oh ya, nanti waktu kita pulang, ingatkan aku ya untuk kita mampir ke toko mainan karena aku mau membeli kelereng. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, hidup setiap kita sedang dihitung mundur. Jika kita hidup sampai usia 75 tahun, maka jika saudara saat ini
berusia 20 tahun, saudara masih memiliki sisa waktu hidup 2860 minggu. Jika usia saudara 30 tahun, maka sisa waktu saudara adalah 2340 minggu. Jika ada saudara yang mendengarkan Sela usianya 40 tahun, maka saudara masih memiliki sisa waktu 1820 minggu. Nah, jika saudara usianya sama seperti saya, 50 tahun, maka sisa waktu yang dimiliki tinggal 1300 minggu. Dan saya tahu ada beberapa pemirsa setia Sela yang telah berusia 70-an tahun, mungkin lebih dari 75 tahun, dan saya bersyukur mereka semua tetap sehat dan semangat di dalam Tuhan. Mari kita belajar, saudara, dengan pertolongan Tuhan, untuk kita menghitung hari-hari yang kita miliki ini, untuk kita menghidupi kehidupan yang mengasihi dan menaati Tuhan di dalam sisa waktu hidup kita yang kita tidak tahu kapan berhenti, sehingga kita semua bisa beroleh hati yang bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan Sela pada hari ini. Ajar kami untuk menghidupi sebuah kehidupan yang bijaksana, yang arif, untuk tidak menjadi orang yang bebal dan sembarangan dalam waktu-waktu yang jahat ini. Aku berdoa Tuhan, biar hari-hari ini setiap kami akan semakin mengasihi Engkau, memiliki hubungan pribadi yang semakin kuat dengan Engkau, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan kasih karunia-Mu. Dan biar setiap kami boleh kembali mendengarkan apa yang Engkau ingin kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga setiap kami dalam hidup kami boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, Kau sendiri Allah yang sanggup memberikan kepada setiap kami hati yang bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.